Wow, yo guys. Ha, hari ni aku dah dekat KL. Actually bukan hari ni, aku dah sampai KL banyak hari dah. Ha, hari ni Januari kan. Okey, semua orang pun kena rehat. Aku tak rehat setahun dah. Ha, lepas tu kena rehat kejap ah, balik KL lama sikit. Ha, sebab girlfriend aku actually orang KL, tiap-tiap bulan aku balik juga. Tetapi kali ni aku balik lama sikit lah. So ada masa lapang, mana jam aku? Aku jam dekat sini. Ha, so kalau ada masa lapang, sekarang aku nak, aku hari tu ada call Faris dengan call Ed Bakar. Ha, saja-saja sebab dah lama kan. Ha, tak ada event. Lepas tu aku pun tak tahu macam mana nak cakap, sebab event pun tak ada apa, nak jumpa pun susah. So ada masa lapang, aku call lah mereka. Ha, ajak mereka keluar sembang-sembang. Aku dekat Perpoint ni. Ni, Perpoint dekat, aku tak tahu mana. Perpoint lah, Perpoint. Ha, ni Ed Bakar ni dia ajak aku buat social prank video. Ha, prank dekat shopping mall ni, nak prank orang. Muka aku macam mana nak prank? Aduh, kalau dulu okey, sekarang suruh aku nak prank-prank orang susah sikit. Tapi apa-apa pun kita tengok macam manalah nanti. Ha, okey, kita tengok macam mana. Kalau mereka nak prank, aku rekod. Okey. Selain tu actually sebab hari ni kan, ha, nak keluar kan dengan mereka kan, sebab kawan lama sudah tak jumpa lama. Ha, sebab aku dekat Sungai Petani kan. Lepas tu mereka dekat sini, mereka buat review dekat sini, aku buat review dekat sana. So hari ni aku keluar nak share-share kalau ada apa nak share kan, ha, tentang review kan tahun ini kan 2022 kan. Ha, apa yang special, ha, semua barang boleh kongsi. Rasa mereka sampai. Aduh. Mana ha, budak tu? Oh, dekat sana bodoh. Ha ni. Dekat sini. Boleh nampak. Ni budak ni. Dia nak buat apa? Kita nak kacau orang hari ni, nak pastikan Ada jumpa duit. Malu. Kacau orang jumpa duit. Macam mana tu? Bukan. Problem ni mak buka ni. Aduh, susah. Tak apa, dia pakai mask. Kita tutup muka Adrian, kita make sure Adrian jumpa duit dekat bawah kursi orang. Gak lagi. Siap kena, kita kena bodoh. Kita kena buat depan-depan kad tau. Ha, bagi dia rasa macam terkejut. Yes, kita kena bagi dia terkejut. Tadi aku kelentong je. Aku ingat kereta siapa-siapa. Kali betul-betul keluar Faris sikit tu daripada kereta tu. Tertipu mereka ni. Faris je, Faris datang. Aku sembang je. Mana tahu turun kereta, tu dia. Gila. Dah review sampai kaya tengok. Push. Korang kena jadi reviewer juga guys. Jadi reviewer. Yo, ni. Orang kaya dah sampai. Eh, korang dah biaya. Sorry lah. Tak apa. Kita boleh. Tak apa, kita ada orang kaya belanja. Hey, mana ada orang kaya? Adrian kaya. Adrian boleh masuk kat sini. Hey bro. How are you? Fine. Tak nampak, gelap. Everyone? Gelap kat sini, tak nampak. Kenapa gelap? Ha, aku scam mereka tadi. Ha. Aku cakap, hey, Faris. Oh, ni Faris dah datang kan? Aku tengok nombor plate sikit. 65. Oh, 65 kan nombor plate? Kena tutup nombor plate. Ha? Nombor plate tutup. Apa dia? Kena tutup nombor plate. Ha, tak apa. Tak nampak ni white lens. Lepas tu, turun-turun kereta. Faris K. Oh, cik. Siapa support brand ni? Banyak video dia brand ni. Prank dah nastar. Aku dengan Faris ni jarang buat prank. Tak pernah buat pun. Macam tadi, you cakap prank-prank silap-silap, duit tu bagi terus. Ha, betul? Aku dah start belum? Aku nak prank dia macam mana? So, nanti dia tangkap kau macam mana? So, kau cue aku akan terus keluar dari sana. Masuk ke sini. Aku takut kantoi je. Kita try. Tak cuba tak tahu. Sudah cuba pasti mahu. Macam. Okay, kau cue aku eh. Okay, nanti setabak main orang semua tengok kat you je lah. Itu macam aku cakap hari tu aku shoot kan. Yang aku kocak-kocak tu kan. Lepas aku shoot kan, orang macam ni tu. Ini kira masa approach orang yang aku kacau. Oh, aku cakap, why your hand shaking? I'm nervous with this, my first time buat. Oh, tak berhenti. Tapi aku tengok kat tu pun dah mengantuk dah. Bagi dia cergas sikit. Aku takut you ambil duit pun dia tak perasan. Itu kalau macam dia tak bangun check kat sini ada duit ke tak, dia tak datang seorang lagi. Start belum. Ni dia dah nak prank lah, dia nak start prank lah. Scan, lepas tu. Aku malu lah. Aku malu juga. Lepas kan, spin the picture. Babi lah.
aku macam tak perasan. Dia perasan. Perasan? Perasan. Ya, kita tengok nanti kat tu ada reaction ke tak. Kat tu check dia punya poket. Dia check dia punya poket. Kata dia duit kat kan. Kita bagi ATM lah. Tak dah. Aku tak buat kantoi. Tak ada kantoi lah. Kau buat macam tu. Ah, best news. RM10. Macam dah jalan. Jangan. Aku bagi aku fikir. Sorry eh, kita orang tak biasa. Tak apa. Aku fikir je. Adrian punya turn. Kita subscribe, like this YouTube channel. Kak dah tengok lah. Nanti dia manager datang. Apa? Go, dekat depan entrance ada RM10 kat dalam. Tak baik tu, dosa. Jangan bagi dia nampak aku. Baik dia macam, dia pandang ayah aku. Aku macam, oh, dah malam. Cari spot, cari tempat. Video tak jadi. Oh, jam? Prank fail. Prank fail. Telur tak ada. Ni dia dah nak start dah. Tu seorang lagi. Mana dah start dah. Aku tak boleh kalau kau suruh aku buat. Tak tahulah aku. Aku malu dah. Korang pun tahu kan. Eh bakar kan. Korang kena ada tengok dia punya TikTok ataupun Facebook kan. Dia suka buat prank-prank. Tapi kalau korang suruh aku buat, aku memang tak boleh. Malu. Weh, aku malu lah. Kau buat depan-depan kau cak. Aku pun tarik kejap je. Dia macam tu, woo, happy, lepas tu jalan. Dia tengok tak? Dia tengok. Betul? Lepas tu... Kau pergi depan dia je, lepas tu kau tunduk. Wah, duit. Taris, malu. Mission accomplished. Okay. Mission accomplished. Tapi kita jalan sekali. Tapi cuma kita tak layan kau. Kita jalan je sekali. Kau ni ajak kita buat jahat betul. Aduh. Duduk dah Faris sikit. Dia tengah fikir. Ini yang belakang dia. Jangan. Follow, tapi kamera dekat sini. Okey. Mission start. Jadi ni yo lah. Aku tak nak, aku malu. Ni bukan kerja aku weh. Pakar je seorang boleh buat. I mean I respect you pakar for doing all the content lah. Kita kan. Sorry doh eh, aku menghampukan kau tu. Boleh tak boleh? Sorry ah. Dia seorang je boleh. Dia seorang je. Ni buka je ni, so dia buat pedahan. Macam ni dalam masa dia kuyak. Ni buka je ni, kalau jadi penjahat aku orang tak percaya. Aduh. Tak boleh, mission fail. Bakar je seorang, mission accomplished. Tak sebab tu buat benda ni dengan Tasha tu dah kan. Lepas tu kau get on camera juga. I mean Adrian ada lah footage tu. Footage I, yang you tak jadi I ada. You punya tak jadi I ada. Betul-betul kena cakap optimal. Okay. Closing kurang ah. Kurang minggu ni. Ni plan fail, prank semua fail, tak fail. Apa. Ya. Janji yang last kali kita jumpa Anwar Ibrahim. Yeah. That is the highlight of our lepak. Ya.
bidang satu. Ya, kita buat YouTube content. Cantik kereta. Walaupun aku dengan Paris telur tak ada. Ha, tak berani buat social experiment prank-prank. Tapi tak apa. Ha, last kali. Hari ni memang bersyukur lah. Actually dah lama dah aku tak jumpa member-member, reviewers, ha, influencer macam Ip Bakar, Faris K. Ha, selain jumpa mereka, last kali nak balik terjumpa pula Dato' Anwar Ibrahim. Memang happy gila. Dato' Anwar Ibrahim memang rancak, guys, tell you all. Dia siap sembang dengan kita, topik. Ha, korang dari mana, korang kerja apa, ha, korang datang sini buat apa. Ha, kita cakap kita ni YouTubers, influencer. Dia tanya macam-macam, memang happy lah. So, walaupun aku dengan Faris, social experiment, kita tak boleh ikut Ip Bakar sebab aku dah tua dah. Kalau dulu korang suruh aku buat macam-macam, aku buat, sekarang tak boleh. So, video sampai sini saja. See you all next time.